melakukan tutorial tentang penyetelan ataupun pemasangan platform Antra DL 1136. Jadi top-topnya dan cara pemasangannya ada di video, walaupun tidak detail ya, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk semua. Ikuti terus. Ini untuk pemasangan post pomnya, kita posisikan di poli bawah di top 1 ya. Di sana ada garis 0 sekian sekian sekian, kita ambil di TMA nya di 0 ya. Nah, untuk memastikan itu top 1, kita lihat klepnya. Klepnya ini harus 1, 2, 3, 6. Itu dalam keadaan pre ataupun netral ya. Jadi itu menandakan top 1. Kalau putaran yang keduanya pasti di 4, 5, 7, 8. Itu putaran kedua. Untuk pemasangan pom kita harus pakai putaran pertama, yaitu top 1. Klepnya 1, 2, 3, dan 6. Oke. Ini untuk di polinya ya, di garis 0. Oke. Maaf dalam hal ini yang sudah senior tinggal diabaikan saja. Ini jika kita memasang dari gear timing bagian depannya. Mumpung kita tidak buka, jadi kita harus pakai gigi coak. Ini saya tandakan. Oke, lanjut ke pemasangan. Ini garis putih ini tadi kita taruh di sudut bagian atas ya. Kita ikuti bagian atas. Begitu kita nanti dorong, garis putih ini akan masuk ke ataupun lurus ke ini ya, body boss pomnya. Ntar nunggu baut. Begitu kita dorong, dia akan lurus ke sini. Ntar kita pulang, mana tahu meleset. Ya. Nah, ya, kelihatan? Agak keras. Posisinya agak sempit. Udah tinggal dipasang baut keliling. Oke. Nah, ini para kru-kru kita yang selalu ada setiap hari. Maaf dalam hal ini yang sudah senior tinggal diabaikan saja. Nah, ini posisi sudah kita hidupkan mesinnya, bagus. Tapi tutorialnya mengenai pengetopan boss pom tanker ataupun HDL itu sama ya, dimana kita tidak harus membuka koper timing bagian depan, jadi cukup langsung kita cabut. Nah, dalam hal ini yang sudah senior tinggal diabaikan saja. Lihat asap.
ini itu tutorialnya ya, untuk pemasangan dan pengetokan post pom ACL kanter itu sama ya. Oke, dan semoga bermanfaat ini unitnya ya. Ya, long sasis. Turbonya bagus, turbonya. Ini dites ya. Enak tariannya. Sangat enteng. Suara turbonya mantap. Mantap jiwa. Sip. Sip.